Hai teman, kembali lagi sama gue, Bloody Sky. Kali ini gue bakal menunjukkan gameplay kita, yaitu Dynasty Heroes Legend of Sangkok ya. Oke, kali ini gue bakal ke Cool Summer Event ya. Ya, ini hari ketiga sih. Ya, gue mungkin ini agak lamaan sih, 2 hari 3 hari lah baru gue upload ini ya. Soalnya numpuk uploadan. Yap. Ini udah hari ketiga aktivitasnya, tinggal 2 event lagi ya baru selesai. Ini event rulesnya yang mau baca nih, gue scroll aja. Nah, ini descriptionnya. Nah, kita ke shopnya ya. Ini Cool Summer bulan kedua ya. Menurut hitungan gue itu event Cool Summer Heaven Bagua, Cha-Cha Pursuit itu tiap 1 bulan sekali ya. Nah, untuk Cool Summer-nya itu yang harus kalian beli itu wajib ya. Ini paling wajib nih. 3 ini ya. Paling wajib. Nah, ini kita langsung beli aja ya. Setidaknya kalian itu kumpulin 10.000 lah, 10.000 ingot untuk membeli ini ya. Nah, ini event baguanya. Nice. Dan ini yang terakhir. Nah, kalau mau nambah-nambah juga sih, gue saranin ini ya. Lumayan insignia. Bisa dipilih. Nah, sisanya itu yang lebih worth it ya. Yang lebih worth it sih ini. Nih, Divine Warrior Cesar Cese ya. Ya, gue beli aja deh. Sayang deh. Lumayan soalnya. Nah, ini sih bisa didapat ya. Kalau untuk Divine-nya itu agak memang susah sih. Yap, oke teman-teman, mungkin sampai situ saja dulu ya video kali ya. See you again next video. Bye, peace.